Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi di Dimension Diecast. Jadi di video kali ini mau hunting lagi, tapi agak berbeda. Kita huntingnya bukan di Alfamart atau Indomaret, tapi kita huntingnya di toko kecil, di toko mainan. Saya udah sempat beberapa kali ke sana, cuma belum restock. Tapi kayaknya entah kenapa saya pengen ke sana lagi, siapa tahu ada restockan. Ya semoga aja sih ada restockan lot-lot terbaru ya. Karena biasanya kalau di toko mainan itu kalau restocknya pasti langsung satu lot gitu ya, satu lot atau pokoknya berdus-dus lah, nggak kayak Indomaret atau Alfamart yang cuma beberapa aja. Jadi daripada penasaran, mungkin kita coba aja langsung, kita hunting langsung ke toko kecilan. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan yang udah subscribe, terima kasih udah dukung channel ini. Langsung aja, aduh ada embunnya, langsung aja kita hunting sekarang. Ayo kita hunting ya. Sekarang kita udah ada di toko mainan, dan benar aja ternyata ada restockan terbaru ini. Nggak tahu sih lot berapa, cuma yang pasti dari cardnya, dari blisternya itu kan udah ada tulisan metalnya di bagian bawahnya. Berarti itu menandakan lot-lot terbaru dari Hot Wheels 2020. Di sini ada Kia Stinger. Cakep sih sebenarnya warna biru. Tapi kita coba cari yang lain dulu. Soalnya kita nggak terlalu fokusin, bukan terlalu fokusin sih, nggak terlalu mencari Kia. Nah, kalau yang ini kita cari-cari dari kemarin. Tapi kita taruh dulu. Kita cari yang lain dulu, kita obrak-abrik. Kalau ini Shelby Cobra kalau nggak salah. Ini juga kita waktu hunting di Banjar, Banjar Baru itu kita juga ada nemu juga. Untuk yang Mustang tadi sebenarnya kita udah cari-cari dari lama, Ford Mustang Boss. Itu udah kita cari-cari lama. Sampai kemarin saya mau beli online, cuma saya tahan-tahan. Saya mau sabar dulu. Siapa tahu dapat di gantungan, dan ternyata saya nemuin di toko mainan ini. Jadi lumayan, nggak buang-buang buat ongkir. Ya, kita lihat dulu di bagian belakang. Sini saya lumayan kesusahan sih. Tuh. Karena saking banyaknya Hot Wheels yang ditaruh di sini, jadi saya kesusahan. Di situ ada Toyota 2000 juga, terus ada Chevy, ada Mustang lagi tadi. Ya, di belakang-belakang juga masih banyak. Dan itu ada S2000, ada Lamborghini, sama Mazda MX-5 Miata yang warna kuning. Ini juga cakep, tapi kita belum tertarik sih buat nyerok. Nah, ini dia, ternyata ada Datsun 620. Kalau Datsun auto kita serok, kita singkirkan dulu. Kita sisihkan biar enggak kelupaan nantinya. Di situ juga ada Porsche yang T-Fox. Kita juga udah dapat Porsche T-Fox. Dan situ juga tadi ada apa itu ya namanya, lupa. Dan itu juga ada Super Tracer Hunt-nya tadi, tapi yang kita dapat bukan Super Tracer Hunt-nya, yang kita dapat regulernya aja. Itu kita singkirin tadi juga. Nah, ini dia Porsche 911 GT3 RS yang T-Fox, tapi kita udah punya. Tapi bolehlah kalau kita serok, tapi dipinggirin dulu, nanti baru kita pilih-pilih. Soalnya saya bawa uang sedikit aja, karena saya ngiranya nggak ada updatean terbaru, ternyata ada. Dan ini ada S2000 juga, udah punya juga kita. Nah, ini dia Range Rover yang warna merah, tapi kita skip aja dulu soalnya nggak apa ya, nggak nyariin juga.
nggak terlalu fokusin juga. Kita juga cuma punya satu doang yang Range Rover warna silver aja. Itu pun saya serok buat ngelihat detailnya doang. Terus ya udah, nggak pengen ngelengkapin lagi. Yuk kita cari-cari di sini, siapa tahu ada lagi yang lainnya. Siapa tahu juga supporter Sahan milik. Dan ternyata saya ngelihat sesuatu di sebelah kiri. Tapi sebelumnya kita lihat ini dulu. Masih bingung mau nyerok yang mana. Dan saya ngelihat di sebelah kiri saya ternyata ada tumpukan Hot Wheels di kardus. Nah, ini dia. Banyak banget ini. Aduh, ini rezeki saya. Nah, cuma kayaknya sih udah ada yang nyerok. Soalnya di waktu saya nanya sama penjualnya, itu katanya sih udah ada yang kesini duluan. Di hari kemarinnya itu ada yang kesini duluan. Jadi kayaknya untuk Datsunnya udah diserok sih sama Daycaster lainnya, sama hunter-hunter lainnya kayaknya udah diserok. Jadi kita kayaknya ngelihat yang sisa-sisa aja. Ini cukup kewalahan sih buat ngebongkar-bongkarnya, soalnya tumpukannya banyak banget. Itu ada Audi Quattro, itu ada Super Trisahannya, dan pickupnya juga ada Super Trisahannya. Cuma yang kita dapat bukan Super Trisahannya, yang regulernya aja. Ya, kita cari. Nah, ini dia. Ada Honda Civic Type R yang terbaru. Kita udah ada yang seri-seri sebelumnya, yang hitam, putih, merah. Dan kita tinggal yang ini aja yang belum. Jadi kita singkirin dulu sambil kita cari-cari yang lainnya dulu lagi. Ya. Kita cari-cari lagi. Ini sih kayaknya tinggal yang ampas-ampasnya aja. Itu juga tadi kebetulan doang kayaknya dapat Type R, atau ada atau hunter-hunter lain udah pada ngambil juga. Terus ada dobelan gitu kan. Nah, ini dia. Ini Ford, yang Ford pickup kalau nggak salah. Dan ini Tracer Hunt regular. Cuma saya nggak mau nyerok karena saya nggak terlalu suka sama bentuknya. Jadi kita cari yang lain. Ini ada Panamera, Porsche Panamera. Terus kita gali yang dalam. Siapa tahu kan ada di bagian dalam kan ya. Nah, ini ada Prelude, Honda Prelude. Ini pendatang juga nih di tahun 2020. Dan banyak diinjer orang, cuma saya enggak belum tertarik untuk nyeroknya. Kita cari yang lain lagi. Kayaknya enggak ada sih udah. Ya ampun, saya udah capek nyariin sebenarnya karena terlalu banyak. Udah mau bongkar-bongkar terlalu dalam juga kayak males. Dan ini ada T-Fox lagi, ada banyak T-Fox, ada dua tadi, satu kita udah dapet tadi. Nah, ini biasa-biasa aja ya. Itu aja sih yang kita dapet. Dan yang kita serok cuma beberapanya karena kita nggak bawa uang sih. Jadi mungkin dua aja dulu yang kita serok yang sekarang. Ya, ini aja. Ya, jadi kali ini kita dapat beberapa item, ya lumayan banyak dari biasanya. Ini hunting terbanyak dari biasanya sih. Ini tadi kita udah dapat ini adalah Ford Mustang Boss 302. Ini apa ya, mobil drift ini kalau nggak salah. Saya tertarik sama ini, udah lumayan lama. Saya sempat mau beli online, ternyata kebetulan akhirnya dapat di gantungan, di toko mainan.
dengan harga 30.000. Untuk permainan nggak ada diskon sih soal. Dan yang kedua adalah kita ini. Nah, ini adalah Datsun 620. Ini juga saya udah ngincar lama banget dan sempat mau beli di online juga, dan kebetulan dapat di gantungan dengan harga 30.000 juga. Dan ini lagi yang ketiga adalah Civic Type R yang terbaru. Dia kayak mobil balap gitu. Tuh. Karena saya sebelumnya udah punya 3. Enggak tahu ya ini disebut fokusan atau bukan, cuma enggak sengaja juga sih. Jadi dapat udah 3 dan sekarang 4. Tinggalin kurang apa? Yaitu Zamak. Ya. Jadi kita belum dapetin Zamak. Karena enggak terlalu kepengen juga, jadi nahan-nahan dulu. Sebenarnya ada sih udah, cuma harganya masih ya lumayan tinggi. Jadi kita bersabar aja dulu, tunggu harganya turun. Dan yang selanjutnya itu adalah item yang keberapa ya? Keempat dan kelima. Soalnya ini kita serok Hudson Hornet 2. Oh iya, by the way, Hudson Hornet dan ini. Nah, T-Fox. Ini kita dapat anting di hari kedua. Oh iya, sama ini sih sebenarnya. Ini hari kedua. Nah, ini hari kedua. Tapi waktu itu nggak sempat ngevideoin dan cuma ada fotonya aja. Ini fotonya. Kita tunjukin. Nah, ini dia. Jadi di hari kedua itu entah kenapa boxnya itu jadi lebih banyak lagi. Waktu di hari pertama itu kan kita kebetulan waktu hunting itu masih baru dibukain. Bukan baru dibukain sih, masih baru kemarinnya itu masih baru ditaruh dan baru digantung lot-lot barunya. Di sana juga banyak kayak yang Kia juga ada, terus apa lagi itu? Pokoknya banyak deh. Lot-lot terbaru ini, lot apa sih? Pokoknya lot-lot ini lah. Tapi saya tertariknya sama ini, dan ini juga kemarin sebenarnya lihat, cuma karena belum, karena kebetulan kemarin nggak bawa uang, jadi cuma beli dua ini aja, Terus besoknya saya balik lagi, terus saya nyerok segini. Nggak tahu ya ini maruk atau apa, nggak tahu. Tuh, ini terutama sih cakep. Ini tiga item ini yang saya incer banget. Nah, kalau ini saya udah punya, cuma ya pengen aja. Jadi maaf aja buat hunter lain. Cuma katanya sih waktu di hari pertama itu saya nanya ke om yang jual, om ini udah ada yang ngambil ya atau belum ada? Terus kata omnya, udah dari kemarin, udah ada yang duluan dari kemarin. Jadi saya termasuk terlambat. Di hari kedua itu sebenarnya kayaknya baru ditaruhin lagi di boxnya, cuman saya nemunya ini aja, nggak ada nemu Datsun Momo. Entah Datsun Momonya ada di dalam atau gimana, nggak tahu juga. Cuma saya males ngebongkar lagi lebih dalam, takutnya nanti tambah berantakan, saya nggak enak juga sama omnya. Jadi saya beli ini aja udah cukup lah. Kita kasih kesempatan buat hunter lainnya. Nah, ini aja udah dinamain maruk atau gimana sih? Ini maruk sih. Ya ampun. Tapi entah kenapa jadi pengen beli aja gitu. Dan semua ini harganya harga normal, harga gantungan 30.000. Ya jangan ditotalnya. Habis ini kita makan kerupuk aja. Satu bulan makan kerupuk. Untuk menutupi item-itemnya. Ini hunting terbanyak. Ini dia. Mungkin setelah ini puasa dulu kali ya. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini. Mungkin nanti ini dan ini akan dilus. Gak tau Civicnya. Nanti deh, mungkin Civicnya bakalan dilus apa enggak. Jadi mungkin itu aja video kita kali ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Belak.